بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat, minggu yang pertama bulan Syawal tahun 1445 Hijrah, kita baca hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis 273. An Abi Huzamata an Abihi radhiyallahu anhuma qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ara'aita ruqan nastarqiha wa dawa'an natadawa bihi wa tuqatan nattaqiha hal taruddu min qadarillahi shay'a on hiya min qadarillah. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2095, 2148 dan Ibnu Majah 3437. Hadis hasan. Maksudnya dari Abu Khuzamah, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, berkata, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu, maknanya Nabi nampak lagu mana mengenai ruqyah. Ruqyah ni maknanya japi. Orang-orang sakit lepas tu dibaca siup ke atasnya, tu dia panggil jampi. Nah, orang Melayu kita panggil japi. Ruqyah yang sering kami bacakan, ubat yang kami guna untuk perubatan. Nah, supaya kita sakit, kita makan ubat. Nah, pagi tu kita ada sebut kata, ubat ni sekung weh. Supaya ambil tahu dah penyakit. Nah, begitulah galaknya. Serta pelindung atau pengazimat yang kami pakai untuk berlindung. Nah, dia ada juga tak? Orang-orang zaman dulu dia pakai azimat. Dia sakuk situ sakuk sini, ikat situ ikat sini. Adakah hal itu menolak sesuatu takdir Allah? Ini sebab kita duk bicara hubungi dengan takdir Allah Ta'ala. Dah Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Gapo nak berlaku, dia berlaku. Nak sia, nak sakit, nak belaga, nak mati, nak hidup, nak gapo, Tuhan tanda siap berlaku dah. Jadi, sahabat dia pergi tanya Nabi dua tiga kali. Adakah hal itu menolak sesuatu takdir Allah? Maknanya benda ni duk care ataupun duk jadi takdir Allah Ta'ala hak dulu tu, rusak ke lagu mana, punuh ke lagu mana. Baginda menjawab, bahkan hal itu termasuk dari takdir Allah. Maknanya itulah takdir Allah. Allah Ta'ala tanda siap dah, katanya japi hak mun duduk baca ni ia akan sia nyakit mu. Tu pacok mok hodi panggil. Hak mung buat tu he tanda siap dah. Hak mung sia nyakit pun tu he tanda siap dah. Nah, cuba kita gambar katanya. Saya nak misal jadi mudah-mudah ni. Makan ni duk depan kita. Nasi duk depan kita, ngada lauk, ngada gapo, kita duk cong temal dia tengok, aku rasa nak ambil satu. Saya nak ambil nah satu tu. Rasa nak makan. Wah, tak demo. Kita rasa nak ambil, nak cebok, nak bubuh dari pinggir kita. Orang lain yang duduk tepi kita, puak dia ambil. Kita mari mikir sehari, kalau dia aku ambil saat ni, boleh makan dah aku. Tapi orang lain ambil dulu. Lepas kita nak kata ke mana? Itu harta kedai siap dah. Lauk tu nak masuk dalam mulut dia. Dia tak masuk dalam mulut kita. Sebab apa? Walaupun kita duduk depan dah. Nak makan. Dah tu harta anda siap dah katanya. Sekeping tu masuk dalam mulut orang jadi rezeki dia. Saya misal-asal lagi. Selalu goliknya adalah setengah-setengah tika. Kita dia mikir gapa-gapa bila-bila duk bawa motor, bawa kereta. Rasa nak makan wah ga tu, wah ga ni. Kita lalu perak. Tengok orang jual tepi jalan. Gidah rung. Potong klik semula. Rasa nak beli.
Sungguh tak? Sungguh. Dan yang nak jadi hak kita, Masya Allah. Gi jauh dah, mikir klik semula. Klik, mari potong kereta, beli. Sebab apa? Sebab nak makan hak tu, dia masuk dalam mulut kita. Tu hak takde siap dah. Ha, tu. Kalau misal kata kita fikir bodoh-bodoh kita, beli pak lain berbelana. Ha, tu. Depan lagi boleh jadi ada lagi. Ataupun boleh jadi, tak ada dah depan. Ada sinisa yang orang jual benda ni. Ha, tu dah. Semua tu, kita kena percaya dan yakin. Dia masuk di dalam rukun iman ni, yang kita duk baca ni. Iaitu hubungi dengan takdir Allah Ta'ala. Sebab tu, Nabi dia suruh sebut, benda yang lepas-lepas mari dah. Qaddarallahu wa ma sya'a fa'ala. Kita bacanya, Qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Fa'al tu maknanya fa'ala tu lah. Kita mati lelik belakang. Benda yang Allah Ta'ala takdir dan apa yang dia kehendak dia buat. Maknanya Tuhan dia buat belakang. Benda yang dia tanda siap-siap dah. Lepas tu, ular atau apa-apa kali dah saya duduk ular. Katanya, Tuhan dia tanda takdir dia, qadak dia. 50 ribu tahun masa di sisi Allah Ta'ala. Belum pada dia nak buat makhluk dia semua. Belum pada dia nak buat langit, bumi, bintang, matahari semua tu. Dia tanda siap-siap dah. Dahlah nikah dengan anak, anak apa orang, cucu apa orang. Dahlah makan nasi apa butir, air apa titik. Nak hijau ke apa, boleh tamnen ke tak, kalau kena duduk menyakur siapa mati. Tu saya misal dengan Allah saja. Misal lah, nak siapa-siapa saja. Semua tiap-tiap kala Allah Ta'ala takdir siap belakang dah. Walaupun nyamuk seko, baring seko, cacing seko di dalam tanah pun, tanda siap belakang dah. Apa boleh ke tak? Kita nak pergi ubah takdir kita. Benda tu sudah pun ditetapkan di sisi Allah Ta'ala. Cuma Allah beri peluang kepada kita berdoa. Berdoa, minta, ya Allah, kalau sekiranya mung takdir, jahat dalam hidup aku ni masa depan, aku tak tahu gapo nak berlaku. Tapi takdir, kalau sekiranya mung tanda benda jahat, nak pergi mati kok tak molek, maka mung hapuskanlah benda tu. Mung takdirkanlah kok baik. Ha ni duduk di Allah Subhanahu Wa Taala, bukan duduk di kita orang. Kita ni kerja kita nanti usaha, nanti pilih jalan hok molek sudah. Allah nak atur lagu mana? Wallahu alam, kita tak tahu. Itulah. Neh, menjadi kemahkum benda-benda pasal ini dalam hidup kita. Hadis yang ke-274. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaal khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama ba'athani fi hajatin lam tatahayya إلا قال لو قضي لكان أو لو قدر لكان. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Hibban 7179, sanad dia sahih mengikut syarak Al Bukhari dan Muslim. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Alhamdulillah. Dia ngaji dengan Nabi ni, Anas ni. Ya, dia tolong khidmat, maknanya lain daripada kerja hak bini Nabi dia buat, maka Anas dia tolong buat. Ambil ke tu, buat ke ni. Dia tanya Nabi, Nabi nak suruh saya buat ke apa? Goyak. Masya Allah. Inilah. Nah, hadis. Lain lagi hak masyhur. Anas bin Malik, dia goyak katanya, aku khidmat di dalam rumah Nabi ni 10 tahun, aku tak biasa dengar Nabi jerukoh kecek huduh dengan aku. Tak biasa tanya, hei Anas, bakpun mu tak buat benda ni? Hei Anas, bakpun mu buat lagu ni? Masya Allah. Nak ayat katanya Nabi ni, orang berjuruh, orang baik. Dia tak suka dengan kita, dengan anak koli kita. Dah mengepek yang pagi sampai petang. Babai, walaupun kita upah dia. Ni Anas ni tak ada upah walaupun setel. Tak ada upah. Duk makan sekali dengan Nabi, kecek mudah-mudah kan. Nabi makan gapo, maka dia pun makan gotulah. Nah. Walaupun dia tak ada duduk serumah dengan Nabi, duk tidur sekali dengan Nabi dak. Nabi buat khoh untuk dia. Kecek mudah-mudah buat konok lah. Ha, tu muduk situlah.
tapi mu ada gapo mu tolong khidmat, tolong tolong buat ga tu buat ga ni, dia pun faham Nabi. Masya-Allah, inilah Anas bin Malik. Dia kata kena, baginda selalu menyebut setelah menyuruhku membuat sesuatu yang aku tidak menyukainya. Ha, tengok. Hak aku tak kena tapi Nabi suruh aku buat. Maka aku pun buat. Ha, tu. Aku pun buat. Nabi kata kena, jika perkara itu sudah ditakdir oleh Allah, nescaya ia akan jadi. Tu Nabi sebut kepada Anas. Walaupun mung tak kena, hey Anas, tapi aku suruh mung buat, maka mung buatlah. Sebab apa? Sebab Allah Taala takdir siap dah. Faham dah tu? Benda ni tak ada kena bahas banyak. Nak. Dan nak berlaku, dia akan berlaku mengikut takdir Allah. Ha tu, sebab tu orang Syiah yang kata kena, arai cakut, mentong ket. Ha tu gitu. Wallahu alam lah, orang Syiah dia ambil mana tahu jumlah ni. Tapi kita dengan kita kecek mengikut takdir Allah Taala tu hai tanda siap dah. Ha tu, tu hai tentu siap dah. Sengah-sengah orang nak menikah esok lola lah. Tak jadi juga. Masuk mitok dah, tok pocok hari siap dah. Bos apa bor dekat-dekat nak sapa hari, wah yang tak jadi. Ha. Kalau kita kira dengan fikir kita biasa-biasa, yang tak jadi kok mana ni? Pocok hari siap dah, belanja petok siap dah. Nanti nak belarak eh. Nanti nak sapa hari ya. Tak jadi juga. Ha tu, go tu go ni sebab tu kita untuk masa depan kita ni kita kena katanya insya-Allah. InsyaAllah. Bukan insya-Allah tu tanda katanya amu sebut insya-Allah kan amu tak pergi juga. Tak kena tu fikir lagi tu. Ya orang Melayu kita ni bila orang janji bila gapo-apo orang kata insya-Allah ataupun kita kata insya-Allah. Dia kata lagi mana? Insya-Allah jadi tu. Ha. Orang hak sebut insya-Allah daripada hati dia dan mulut dia ni jadi hak tular. Bukan kata aku tak sigi tapi aku sebut saja insya-Allah. Nak jadi lepas-lepas dengan orang. Bukan. InsyaAllah, maknanya aku nak pergi tapi mengikut jika Allah Ta'ala kehendak. Supaya kita setengah-setengah, kadang-kadang kita nak turun tangga lelah dah. Nak tubik umur lelah. Nak pergi situ benar-benar, tapi tak jadi. Sebab apa? Ada head cukcen, kena pergi kot lain, orang terasa kena pergi cepat Hak kita nak pergi lek sana, pergi puak lek kau ni. Han tengok. Sebab tu, Tuhan raya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Sana yang kita dengar dalam suratul insan di akhir surah. Apa yang kamu kehendak? Nak jadi tak jadi, bukan duduk di mung. Illa an yasha Allah, kecuali benda tu Allah Taala kehendak. Bila Allah Taala kehendak maka jadi, dia tak kehendak maka tak jadi. Ha gitulah. Nah, kita jadi yakin, jadi kemahkong. Ime kita ha qada dan qadar. Kita pergi isa lagi hadis sebagai akhir 275 An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qal qultu ya Rasulullah ruqan kunna nastarqi biha wa awdiyatan kunna natadawa biha hal taruddu min qadarillahi ta'ala qal huwa min qadarillah. Hadis ni dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak nombor 87 dan 7431. Ya nak serupa dengan hadis hak belum pada ni kita baca, iaitu nya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, aku menyebut, ini Hakim dia sebut kepada Nabi, wahai Rasulullah, jampi yang pernah kami berjampi. Ya zaman-zaman dulu ada gapa-gapa ya japi, ya baca gotu baca gani ya siupu. Siup baca-baca baca ya siupu. Pas zaman-zaman lah ni boleh buat tak? Boleh, tak ada gapa. Tapi kena baca dan kena sebut benda hak diizin oleh agama. Jangan nak pergi main dengan jin, dengan syaitan, dengan iblis. Ha tu tak boleh eh. Nah, siapa nak jadi tok bomo kampung? Ingat-ingat molek. Orang hok nak jadi tok bomo kampung dah ataupun hok nak jadi, ingat molek. Kena baca ayat Quran, kena baca doa-doa hok Nabi baca japi tu. Jangan duk pergi baca ikut se, tak tahu gap ambil daripada mana orang tahu.
Nah, Tuhan pun beri juga benda-benda pasal itu yang kesal. Walaupun baca tak tahu gapo tak kena. Tuhan beri. Tapi ingat molek tu. Duk baca, duk amal lagu tu syirik dengan Allah, dosa besar tu. Kalau sekiranya kita baca duk main dengan syaitan, dengan iblis, dengan jin dan duk baca pasal ini, tak tahu katanya makna gapo hak duk baca. Ambil mana pun tak tahu. Ada? Tengok sekali lagi. Jampi yang pernah kami berjampi dan ubat yang pernah kami menggunanya sebelum ini. Maknanya sebelum apa? Sebelum Islam. Belum pada Nabi ajar kepada kami. Masa zaman jahiliyah dulu. Adakah ia menolak takdir Allah Ta'ala? Dia tanya ni, tanya untuk nak betul haime ni. Baginda bersabda, ia adalah sebahagia dari takdir Allah. Maknanya, hak mung duk baca, mung duk perubat, nak gapo-gapo, jalar itu takdir Allah Ta'ala. Tu hai tanda siap-siap dah. Pas, misal katanya kita sakit, kita tak makan ubat. Adak kecek ni. Nak siap aku anu. Nak, nyakit penuh di tubuh kita. Dalai lagi, luar lagi. Kita tak perubat, kita kata tak apalah. Dia tu hai tanda yang nak siap-siap tu. Yalah. Kalau kecek zahirnya, iyalah. Dia tu hai tanda, sia-sia. Tapi kena usaha, kena ikhtiar. Usaha ikhtiar tu, kok jalan hak kena. Jangan duk usaha ikhtiar, kok jalan tak boleh. Jalan hak tak kena dengan agama. Supaya dengan Tok Bomo Kampung, dia kata kena. Dia tak sehu jadi orang kata ke dia, katanya dia tu salah. Ah, tak ayah ni usaha ikhtiar, tapi tu hai atur belakang dah tu. Tapi usaha ikhtiar dia tu duk pergi baca pasal hak tak kena. Go tu gani. Tak kena. Dia main dengan jin dengan iblis duk baca ikut dia. Sebab tu Tok Bomo Kampung ni goliknya dia baca tak bunyi. Ya bismillah ya bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ngau dia duk gelegok air dalam mulut. Pum siu. Ha. Hei. Ya hamak lagi. Dengar berkat kata la ilaha illallah siupu. Ha tu dah. Dia takut orang duk pergi ambil, duk pergi takat tik, duk pergi pukul video. Tapi bagi orang hak baca daripada ayat Quran sungguh, daripada hadis, daripada doa hak Nabi baca dan sebagainya, insya-Allah dia tak ada duk susuk ilmu dia. Bahkan dia sapa pula kalau dia sakit pada hamu baca. Baca lagu ni. Mu sakit tu sakit ni, mu baca ni. Musiuk, musapuh sendiri. Buat dalam air pun boleh. Siuk dalam air minum. Ataupun comor, mandi dan sebagainya. Ada. Sebab tu, nak minta sangkom kita, cuba baca dia. Saya baca tak habis lagi. Kitab At-Tib An-Nabawi. At-Tib An-Nabawi maknanya, kan pet kong tan Rasul, kong tan Nabi SAW. Nabi dia ada, apa, japi orang, perubat orang, melalui gotu, melalui gani. Ada belakang. Nah, kita ambil hak apa? Hak Nabi buat. Itulah. Nah, sekadar ni insya-Allah untuk baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu kita sambung semula minggu depan kalau tidak ada kuzur yang apa-apa insya-Allah 270 ni. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.